oye, dato de sangrado. Okey, assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera, salam Ramadan. Saya dipanggil sebagai saksi dalam kes audio dan didakwa percakapan di antara saya dengan Datuk Seri Zahid, Presiden UMNO. Jadi saya beri kerjasama kepada pihak polis. Dia gunakan peruntukan 505B kanun keseksaan. Ya, kanun keseksaan. Tapi saya sekarang ini sebagai saksi ya. Soalnya saya tak tahu kes rasuah mana, kes ugutan mana, kes jenayah mana. Jadi tapi saya bagi kerjasama. Dan saya beritahu kalau ada pendakwaan, saya akan beri keterangan lengkap. Tapi saya tanya juga dalam keterangan saya kepada polis, saya bangkitkan beberapa perkara. Pertama, mengapa isu seperti ini mahu dijadikan isu politik oleh kerajaan yang nampak sangat terdesak sekarang? Apa kaitannya dengan kemelesetan ekonomi, kegawatan politik, penyalahgunaan kuasa yang ada sekarang? Yang kedua, saya sebut juga ada penyebaran meluas dalam media sosial mengenai audio rakaman yang didakwa oleh Tan Sri Mahiuddin, Perdana Menteri, mengenai scheme of things. Itu saya percaya sebagian besar susulan dengar, dia melibatkan ugutan, rasuah. Kalau orang sokong, orang ini akan dilantik, dilantik JLC dan sebagainya. Jadi saya tanya, ada siasatankah? Dan setakat yang saya tahu, belum ada siasatan. Jadi dia ada selalu dua darjat, darjat pemimpin dan orang bawah. Dalam hukuman, dalam pendakwaan, dalam penyiasatan. Dan terkini ada penyebaran audio yang didakwa suara Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengenai mengatur orang kita sebagai pegawai-pegawai kanan dan tertinggi polis. Jadi saya nak tanya sekali lagi, apakah ada siasatan dalam kes yang seperti ini yang jauh lebih serius kerana melanggar beberapa peraturan dan melanggar dakwa jaminan beliau tidak campur tangan dalam urusan ini.